siapa yang diajakin Aaron terus? Set pertama dimulai. No no. Satrio PS Kapten Han. Saya lihat pemainnya aja. Pakainya begitu tempatnya. Saya walaupun kalah saya nggak ada takut lah. Benar. Benar ya. Nah, kita pikir nih. Sekarang kita main pagi siang sore main main bagus bagus. Harus kalah sama yang kadang-kadang pas kaki nggak pakai kan. Rambut udah dicukur. Saya mikir-mikir. Saya sampai berak. Berak darah saya bilang latihan. Selama ini kurang ajar harusnya. Ya, gak bakal mundur. Lu harus tahu dulu nama gua. Lu tahu dulu nama gua. Apa kalau kalah gua? Iya, gua malu kalah sama lu. Mungkin gua kalah kalah lagi ya. Ingat gua. Ada dulu nama gua. Tapi heran loh pak. Gua sih bilang apa? Taufik gua berdua, gua lihat di sini sama lagi. Iya, gak ada yang ngumpulin, gak ada yang ngasih tau kayak begini-begini. Taufik ada coachnya. Dia kan yang jaga Rahmat. Disuruh main tunggu, bola-bola di belakang. Lu Rahmat, Rahmat aja gak bisa ketemu Ginting. Lu Rahmat gimana sih, malam yang ngabung dia di gini-gini doang. Asal Jawa. Bisa gak main semalam? Tapi bisa gak main. Oh, lu kata, apa, pemain pusat. Rahmat. Si Rangga, alasannya Rahmat. Bedambe. Bedambe. Ah, ya gak apa-apa sih. Ya, pokoknya gini lah. Apapun ceritanya kan kalah, jadi mau apa? Cuman masalahnya yang juara ini nggak ada kantong ah ini kalah sebetulnya tadi ada adik datang ke rumah waduh siapa sekarang main cewek anaknya mau keluar pulang yang kita tadi ke Pondok Basri baru pulang aduh muter-muter ada apa yang salah. Satrio saksikan set yang kedua saudara-saudara. Udah pasti Gusti itu gak ada mundurnya kecuali mundur. Kalau mundur diaduin sama Gusti. Gusti itu kenceng. Enggak, Gusti dia main sama Mulyadi. Kasih-kasih kan? Dia pas dia tanding, dia kasih-kasih. Mulyadi apa itu mudahkan. Pas dia tanding, dia kan udah berani pun boleh dikasih. Mulai dorong begini yang bagus kan, kan dia tunggu ke jauh kan. Apa? Itu bedanya orang latihan sama enggak. Tapi dia ketemu di Jawa. Ini enggak ketemu sih juga. Main sama tuh gue keren banget. Kalau Rio bolanya keras tapi salah. Kelihatan arahnya. Ya. Street gua salah. Jarang dia nge-cross. Dari kanan, kiri dia. Ya. Gua tanya si Rio. Saya ketemu dia udah paling cocok sedunia. Enak kalau yang kamu jadi dia. Benar ya? Kalau menurut Karudi boleh jadi dia kelihatan jelas. Tapi orang lain masih kena loh sama dia. Iya sama. Saya datang iseng-iseng waktu ketemu di Manado sama saya. Kan arisan di tempat Pak Dokter nih. Iya. Di mana? Bekas? Dokter, iya. Atau Pak Direktur Rumah Sakit tuh. Dikasih dulu 5 juta, itu jualan 5 juta. Bonus. Saya ngumpul anak-anak Nado 4 semua. Rata. Ketemu siapa di sana? Ada Kebetulan tambah. Terus apa? Jack. Baco. Jack punya satu. Baco. Terus si apa? Siapa? Apa yang tinggi-tinggi itu? Yang paling juara tuh dia. Oh, itu apa? Itulah pokoknya juara-juara Nado. Ya. Empat. Umur. Terakhir sama Rio. Ada enggak? Final sama Rio. Hah? Final sama Rio. Ketiga. Depan. Iya. Nah, orang ya. 5 juta dikasih. Tuhan kan ya ikut tuh. Jadi bagi dua sama Rio? Enggak, juara duanya 3 juta. Dari apa kok namanya susah? Boleh gampang.
lampunya apa ada itu tambahin kalau isi tambahin kelihatan nanti alam-alam ada yang menang lagi kan alam-alam iya alam-alam enggak pukulan alam pukulan alam ini enggak bisa menang sama dia kan dia rajin udah naik bus terus belum ada putarannya titik bangkit yang saya bilang satu bola tapi nggak apa momennya itu kan bolanya apa kalau bola saya diam bola semua nggak ada mundur tujuh cuma nyetet tipe kayak gitu pasti ada pasti ada kalau pasnya hilang pasnya jadi sih ini cuma pawangan pawangan boleh gitar ruan itu kita sebentar ya bohong lu berarti kan kalau ke rumah saya nih wow ya, ini ya saya bawa ini mau pakai rumah saya nggak terlambat ya lu sampai sini kan bahas katanya bagus udah bagus bisa imbang-imbang itu masalahnya harus pikir kalau kita juara lumayan keluar mulu ya Mary ya maksud berarti gitu. Ya gedean ya. Ada yang bisa ngumpulin bola anak gua lu ada. Yang apa lu? Gua ada bisa. Gua ajarin aja caranya. Tapi udah lumayan sama bapak. Iya, sama bapak kan di gua enggak bantuin. Jangan mundur lah. Cuman pasal tadi. Berantakan. Kasih tahu yang jangan bola-bola kamu yang terlalu berat. Kalau bola-bola kamu udah pasti bisa. Bola yang kamu susah. Ini. Pak, saya suka mati bola ini atau itu kasih bapak. Halo. Satu sama skor. Saksikan set yang ketiga. Sedikit bawahnya mau bola banyak kan. Padahal kak bisa dibilang punya paru-paru basah dia. Iya, paru-paru basahnya itu kan. Karena platnas uang satunya 9 juta sebulan itu kan paru-paru basah. Kamu kan pernah kan tanya. Gila platnas 9 juta. Dia langsung sakit-sakit hilang. Apalagi sekarang, paru-parunya kering langsung. Gaji ya, sehari 5 juta kan? Cuy! Main-main. Bolanya racun. Kalau ini 1,5. Kulit. Kulitnya apa? Terus di 5 juta. Sehari? Sehari. Sekali ya. Ih, dia dari jam berapa dia nyala lu? Ya, kan dia membuat profesional. 3-4. Ya, kasihan juga ya. Kandangnya di situ. Dia harus menjaga pelan. Yang paling enak itu dia di fluid. Ya ampun. Oh, masuk aja jauh deh. Tapi kan bos gila. Coba enak. Dia enak. Jauh-jauh sih. Dia enak. Tapi kan ketika kejuaraan dia seperti ini. Oh, dia juara. Dia enggak pernah ngasih bola banyak kan? Iya, itu dia. Jadi gak pernah ngasih ngomong ya? Dia membernya itu loh. Dia pernah di sparing semua. Dia sparing, itu kan kelasnya di bawah dia. Dia kalau lain. Tapi, bosnya ini itu dia gak boleh, bosnya dia itu gak boleh dapet dia. Depan dan depan. Dia mati kali. Aduh, gue cekan dulu. Kamu juga mau dulu mati. Ampun. Belok bolanya belok. Jaringan masih jauh.
Iya loh, sorry juga, kater ya. Yang ini telepon bisa. Statusnya yang itu call. Ada gesekan ya Pak? Gak digesek, mana ayunannya tetep di sini. Gak boleh di sini. Mantul, prospi. Gak apa? Perasaan kita doang yang kalah nih. Oh, di depan. Jeguk, jeguk. Game, 2-1 skor. Saksikan set yang ke-4. Harus wajib itu. Pertaruh. Yuna. Kita lihat ada foto ini gua. Sama. Yuna. Sebelum berapa ya? Yang minum air ini. Ya, jadwal ya? Minum dua kali. Bisa aja gitu. Di mana? Jadi dia. Ya itu di dalam ya. Pemain-pemain. Bola kayak apa gitu, dipencet begitu mati. Kan yang juara bukan kok. Mungkin ada benturan. POP BGT. BGT ini belum. Bukan POP doang. Mungkin dua kali sebulan di daerah. Karena apa? Mungkin dua kali ya? Tapi dia ya, diajak puncak kemarin. Puncak apa? Pembukaan. Puncak apa? Pembukaan. Iya, puncak apa? Pembukaan. Puncak apa? Pembukaan. Gimana? Puncak sama Bogor. Saya juga puncak kelima, tapi beda lagi. Dua-dua. Skor. Saksikan ini set yang kelima, saudara-saudara. Belum, baru negosiasi. Silakan Teh di rumah saja. Lama-lama jadi keluarga besar. Rencananya mau
dua itu gitu. Iya, kan sehari 3 kali kan belum. Sehari 3 kali. Ya sekarang jam 8 ya? Ini jam 8 sampai jam 10 di mana? Jam 12 sampai sana kemana? Terus malamnya jam 6 sampai malam kemana? Siap ya? Saya lihat aja tuh fotonya. Yang penting ada jamnya. Sampai kosongan. Ada rumah, pokoknya. Wah, bus. Ini ada bensinnya. Susu itu nggak pakai spinner. Boros. Satrio, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. 3-2.